Lampu Teater. Wih. Sani, ini Lampu Teater kan kita semua ya, tapi yang bersinar dia doang. Wih. Wah. Bagus yes, kan? Yes, yes, yes. Mantap. Wih. Iya, ada lampu. Terus kamu apa, Cynthia? Aku terakhir dong, please. Boleh terakhir. Gracie. Kenapa terakhir? Gracie. Parah ditunjuk senior gak menjawab. Iya. Tahu. Aku terakhir, ntar jawab kok, Kak. Berarti nanti harus gong banget ya? Harus gong abis. Harus jadi pressure kalau kayak gini. Catat ya, Cynthia, gong. Coba si mau jawab apa, Gracie? Kalau menurut aku, Kaji itu kayak sunglasses, tapi bukan sunglasses. Kan kalau kacamata hitam, tapi kan kacamata hitam tuh kayak keren, tapi padahal ya udah kacamata ada lensanya hitam gitu kan, tapi keren. Ngerti gak sih? Jadi maksud kamu aku begitu aja. Oh bukan. Bukan. Nice try, adek. Gitu, wow, Gracie. Nice try. Wow. Bukan, papa. Ih, banyak keluarga itu. Ya di sini. Udah catat, ya. Catatan sipil pun keluarga-keluargaan. Ya, yeah. Oh jadi sunglasses. Jadi kayak keren gitu, tanpa effortnya sih keren. Wow. Nah. Makasih ya, Gracie. Waduh. Tapi benar sih. Itu dia. Benar. Ya. Okay. Aku jawab berarti ya? Boleh kalau kamu boleh, mau. Boleh. Kalau menurut aku kayak labu. Lu yang warna coklat ya, Zi? Enggak. Yang lu enggak suka kan yang warna coklat? Emang boleh sebut merek? Enggak apa-apa. Labu. Mau di briefing juga besok udah enggak di sini. Oh my god. Rebel ya, guys, ya rebel. Enggak, abis ini gue yang kena Azizi. Enggak, oh, oke. Kamu mau boneka monster, tapi yeah. Lucu berbanyak. Bener, walaupun aku jenis. Serem, tapi mungkin aku lucu. Oh, kayak dicari ya, terus dicari sama orang ya kan. Boleh, katanya ini, ya boleh. Ella, tadi udah. Ella udah jawab belum, Ella? Cynthia, Ella dulu. Ella dua kali deh, gue pengen denger Ella lagi dua kali. Sekali lagi apa, La? Apalah, Cynthia lah. Apalah. Tadi blind box. Yang lain dong, Ella. Gak kreatif. Iya. Kazi itu... Yang ada di teater deh. Ella. Apalah. Ella. Yang ada di teater deh, yang ada di teater. Jangan. Ini aja. Kazi itu kayak kasur nyaman. Aku lebar ya. Ya udah, kita kasih kesempatan jawab buat Cynthia, harus lucu ya. Semoga ya. Oke. Enggak, ini enggak lucu. Kalau menurut aku itu, Kazi itu orangnya kalau benda itu adalah sepatu. Wih, kenapa tuh? Apalah kasihan. Itu gila, lucu job banget. Job deck-nya si Katrina, biar ya, dia apa ya? Job desk gitu gua ya. Deh ngomongnya. Belum, karena kan sepatu kan selalu menemani di setiap langkah kita kan. Jadi semoga kalian bisa menemani di setiap langkah Kazi ya, walaupun Kazi udah gak di sini nanti. Jadi yang sepatu mereka apa aku? Dua-duanya. Sepatunya sebelah deh, berarti sebelah Kazi, sebelahnya mereka. Selalu bersama tak bisa bersatu ya kita berarti ya. Ya, jangan sedih. Kayak lagu ya. Ya. Tapi bener sih, ke Cynthia gue setuju banget, bro. Tapi bener loh, kita semua banyak banget punya kenangan yang sangat berharga bersama Azizi Safa Asadel. JKT48 masih. JKT48 masih ya. Dan aku harap sampai selamanya kenangan itu akan selalu diingat. Sama seperti lagu yang akan kita bawakan, Anak Corona Sneakers waktu itu.